Pemirsa, Sekretaris Daerah Tabalong Hamidah Munawarah berharap milad kelima Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong menjadi ajang menghidupkan budaya literasi. Pasalnya dengan budaya literasi maka akan berpengaruh pada kualitas pendidikan. Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Tabalong Hamidah Munawarah dalam pembukaan milad kelima Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong di Auditorium Islamic Center Tabalong pada Sabtu 25 Februari 2023. Hamidah Munawarah mengatakan hadirnya STIT Syekh Muhammad Nafis dinilai memberi dampak signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan di Tabalong. Hal ini pun diikuti dengan meningkatnya minat kalangan muda untuk belajar di sekolah tinggi Islam. Meski begitu, Hamidah meminta kepada pihak kampus untuk memberikan arahan dalam peningkatan minat membaca, kegemaran, dan budaya membaca. Pasalnya melalui langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi yang berkarakter dan kaya ilmu. Saya yakin kegiatan ini dapat menghidupkan budaya literasi yang baik di lingkungan masyarakat, keluarga, pendidikan, dan juga pemerintah. Sehingga terciptanya generasi yang berkarakter kaya akan ilmu, serta mampu memajukan dan wujudkan keunggulan-keunggulan yang ada di daerah Tabalong. Hamidah Munawarah juga mendorong kerjasama yang signifikan antara masyarakat, Pemkab Tabalong, dan pihak Yayasan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tabalong. Dan Una Farin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.